Halo teman-teman, aku adalah komputer. Aku pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh Charles Babbage. Oh iya, aku terdiri dari 3 komponen loh, yaitu hardware, software, dan brainware. Hardware adalah perangkat keras. Baiklah, aku akan memanggil teman-temanku yang merupakan komponen hardware ya. Hai, kenalin, aku Mouse. Aku merupakan input device yang berguna untuk menggerakkan kursor atau sebagai alat penunjuk. Halo, kenalkan, aku keyboard. Aku juga termasuk input device yang berfungsi untuk memberikan dan memasukkan perintah pada komputer. Kalau aku CPU, aku berguna untuk mendukung pemrosesan data yang ada pada komputer. Aku adalah speaker, aku golongan output device. Aku berfungsi sebagai perangkat penguat audio atau suara. Nah, kalau aku adalah printer dan merupakan output device. Gunaku adalah untuk mencetak berbagai macam jenis dokumen yang ada pada komputer. Selanjutnya, ada komponen software atau perangkat lunak. Software terdiri dari 2 jenis, yaitu sistem operasi dan aplikasi. Untuk contoh dari sistem operasi, antara lain ada Windows, Linux, dan macOS. Sedangkan aplikasi seperti Microsoft Word, Adobe Acrobat Reader, Adobe Flash, VLC, PowerPoint, dan Mozilla Firefox. Oh iya teman-teman, jangan lupakan komponen brainware ya, yang merupakan komponen paling penting. Brainware adalah si pengguna atau user. Tanpa adanya brainware, sebuah komputer tidak dapat dioperasikan loh, karena brainware adalah pengguna yang memakai komputer itu sendiri. Nah, itulah ketiga komponen yang ada pada komputer. Semoga kamu dapat mengingatnya dengan jelas ya. Aku pamit dulu karena Rara sudah mau bangun nih. Dadah teman-teman!